Halo teman-teman, hari ini kita akan masak terong balado. Bahan-bahannya adalah terong, ini nanti kita potong-potong lalu kita goreng setengah matang, pete, cabe, ini cabe rawit, ini tomat, bawang putih, bawang merah, garam Himalaya, dan bumbu penyedap tanpa MSG. Goreng terong setengah matang. Cabenya kita blender pakai hand blender aja ya, biar cepat. Panaskan minyak. Lalu kita tumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Tambahkan garam. Gula aren. Dan kaldu bubuk non MSG. Bisa juga ditambah teri goreng ya, tapi sayangnya aku nggak punya, jadi ya udah yang ada aja. Koreksi rasa, kalau sudah pas baru dimasukkan terong gorengnya. Kita masukkan terong yang tadi sudah digoreng. Dan pete. Nah, terong balado yang tadi dimakan pakai ikan asin sama lalapan timun. Mantep banget. Selamat makan siang.